sentimen itu memainkan peranan penting. Seperti mana yang kita pernah bincangkan dulu. Mm-hmm. Sentimen juga memainkan peranan penting terhadap nilai ringgit. Mm-hmm. Kan? Dan juga kita tak boleh nafikan bahawa fundamentally pun ada masalah. Kitanya. Fundamentally daripada external factor. Dari segi COVID-19 dan juga dari segi perang dagang itu dah ada. Tetapi struktur ekonomi kita yang banyak kali pun saya pernah biasakan, struktur ekonomi kita pun memang perlu dilakukan sesuatu supaya kita menjadi lebih mapan, menjadi lebih resilient lagi. Gitu. Mm. Jadi yang ini kita lihatlah misalnya katakan, saya ambil contoh, saya segera saya sebut aja lah. Contohnya misalnya katakan ekspor dan import volume kita semakin turun. Walaupun kita punya balance of trade kita still positif, still surplus kan. Tetapi sebenarnya dia memberikan tekanan yang hebat kepada balance of payment kita lagi. Dan juga kalau kita lihat dari segi kita punya labour market kita masih lagi skill level masih rendah. Gaji pekerja masih rendah. Lebih kurang 35% daripada GDP, labour income share-nya. Jadi sedangkan kita pula nak mencapai dulu nak capai negara maju, masih lagi kekal lagi nak capai negara maju. Jadi bermakna structurally kita memang ada, memang kita structurally kita perlu buat sesuatu. Ditambah pula dengan fluctuation di dalam external sector. Dan sekarang ini ditambah pula dengan sentimen daripada pergolotan politik yang berlaku pada ketika ini. Jadi parah juga saya fikir. Jadi makna dia kita kena buat sesuatu segera untuk sekurang-kurangnya yang external factor kita tak boleh buat apa-apa. Tapi sentimen itu kita manage dia betul supaya dapat kita redakan.